Persib dibekuk Bali United hingga posisi puncak direbut Arema. Robert Alberts buka-bukaan, singgung Beckham. Persib Bandung dibekuk Bali United hingga harus rela kehilangan posisi puncak yang direbut Arema FC. Menyikapi hal itu, pelatih Persib Robert Alberts memberikan komentar hingga menyinggung soal posisi. Melihat anak asuhnya tak mampu mencetak gol hingga berbuntut pada kekalahan menyakitkan, Robert Alberts mengucapkan selamat untuk Bali United. Dia lantas meminta dan timnya harus segera bangkit di laga selanjutnya. Persib harus mengakui kekalahan akibat satu gol Bali United yang berlangsung di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Bali pada Kamis, malam WIB. Stefano Lillipali menjadi momok berbahaya dan menyudahi perlawanan Persib pada menit 38. Selain dikalahkan Bali United, Persib juga harus menyerahkan posisi puncak ke Arema AF yang di laga sebelumnya menang atas PSS Sleman. Persib mengisi peringkat 2 papan klasemen BRI Liga 1 dengan torehan 37 poin dari 19 laga yang sudah dilakoni. Sementara itu, Bali United berada di posisi kelima dengan koleksi 35 poin, setelah merebut poin penuh dari Persib. Robert Alberts mengatakan, secara keseluruhan selama bermain 90 menit tim sudah melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Saya tidak berpikir kami layak kalah 0-1, khususnya di babak kedua untuk mencegah terjadi kekalahan. Tapi kami akhirnya kehilangan fokus saat terjadi umpan silang. Kami tidak siap untuk bergerak lagi dengan cepat, kata dia. Robert menilai pasukan Maung Bandung sudah berjuang keras untuk bangkit, seperti usaha Beckham mendapat peluang, akan tetapi masih mengenai mistar. Pada babak kedua tak cukup membuat banyak peluang dari permainan terbuka pada laga yang masih menyisakan 10 menit. Saya rasa, sulit menerima kami kalah dengan skor 1-0, tapi selamat untuk Bali United, dan kami harus bangkit di laga selanjutnya, kata Robert.